Saya dukun senja yang bisa menggandakan uang. Yang mau kaya sini. Saya nih gimana ya? Pengen jajan nggak punya uang. Pengen belanja nggak punya uang. Ya sudahlah. Katanya di sini ada dukun yang bisa menggandakan uang. Aku datang ke sini aja deh dulu ya. Tok tok tok. Masuk. Takut. Masuk. Itu dukun atau hantu ya? Serem banget suaranya. Ya lagi pesan makanan. Pesan ya? Iya. Aduh. Bapak ini pesan ya? Boleh saya duduk? Boleh. Aku duduk dulu ya. Pesan ya. Katanya aku bisa menggandakan uang di sini. Apa betul? Betul. Berarti aku bisa kaya? Bisa. Kalau gitu aku coba dulu ya. Aku cuma bawa uangnya sedikit karena aku mau nyoba dulu. Benar atau enggak? Ibu Senja bisa menggandakan uang. Ini uang Ibu Senja. Aku nyobain 1000 dulu aja. Kamu berani nanggung dosanya? Dosanya bagi dua lah. Ya Senja, Ibu Senja boleh enggak? Setengah-setengah? Saya setengah, Ibu Senja setengah. Boleh? Boleh. Kalau seperempat tujuh, seperempat tiga perempat boleh? Boleh. Ya udah Ibu Senja 3/4, aku 1/4 ya dosanya ya. Iya. Ya sudah, mana uangnya Ibu Senja? Baju bos, mama, awoyo-woyo, huh. Mantra apa itu? Baju bos. Aku harus nyebut mantra juga. Iya. Oh gitu ya. Ya udah deh. Baju bos, awoyo-woyo, mama. Betul? Salah. Hah? Salah ya? Coba ulangi. Baju bos, mama, awoyo-woyo, huh. Iya. Baju bos, mama, awoyo-woyo, salah. Baju bos, mama, awoyo-woyo, huh. Coba, mana uangnya? Kok gak nambah? Jadi dua. Lihat, dari dua ya. Ya, dari dua jadi 4. Aku akan bolak-balik terus. Baju bos, mama, awoyo-woyo, huh. Mantra yang aneh tapi manjur. Aku ikutin lagi. Iya. Oke. Baju bos, mama, awoyo-woyo, huh. Jadi 4. Jadi 4. Wow. Hebat. Oke deh, aku cukup 4.000 aja dulu buat beli permen. Buat beli es krim deh. Uangnya jadi 4.000, aku mau beli es krim aja deh.
Kira-kira ada nggak ya es krim yang harganya 4.000? Ada. Ya apa? Dengan uang receh yang banyak tadi, kan aku uangnya cuma punya 1.000. Coba aku punya uang 100.000, maka jadi 1.000.000 kali ya. Sudahlah, bye. Mau aja itu orang dibohongin. Aku dapat info dari Kathy. Katanya dia bisa kaya karena datang ke Ibu Senja. Aku akan datang juga karena aku pengen kaya. Apa kalian mau juga menjadi kaya? Datanglah ke tempat bekerja. Masuk. Suaranya gede banget. Tok. Masuk. Ini aku udah masuk, Bu Senja. Aku duduk ya, Bu Senja. Iya. Duduk sini. Bu Senja udah tahu kan aku kesini mau ngapain? Nyari jodoh. Hah? Bukan. Salah. Katanya dukun. Aku nggak tahu ya. Jangan-jangan ini dukun palsu. Dukun palsu ini. Bukan, Bu Senja. Aku mau kaya, Ibu Senja. Boleh. Aku punya uang 1.000. Kalian mau beli bakso ya? Kok tahu? Soalnya ada tukang cuanki. Aduh, aku mau beli cuanki tapi uang aku cuma 1.000. Tuh, ada tukang cuankinya. Mang, tunggu Mang. Aku biasakan uang dulu. Jadi 5.000. 10.000 deh. Biar banyak cuankin. Ayo, itu jadi 2.000. Baju bos, mama, awoyoyo. Beneran kata si Kathy ya, mantranya aneh. Aku perlu mengulang? Perlu. Baca bos, mama, mama. Pakai E bisa nggak? Apa? Pakai E? Enggak. Harus diulangi, harus benar. Baca bos, mama, awoyoyo. Mana uangnya? Jadi 3. Hah? Jadi 3? Dari 1 jadi 3. Berarti kalau aku ngasih 1 lagi jadi 6. Sini mana uangnya? Ayo. Uang aku asalnya dari 1, sekarang jadi 3. Sedangkan aku butuh 10.000. Aku kasihin lagi 1.000. Set. Baju bos, mama, awoyoyo. Baju bos, mama, awoyoyo. Jadi 3. Keluarkan. Mama. Beneran jadi 3, pemirsa. Lihat. Aku sudah punya uang 5.000. Aku masih lagi. Melken siap nanggung dosanya? Gampang. Cepetan, yang penting jadi 10.000 biar aku bisa beli bakso. Tuh si Mangnya udah nungguin. Ini uang aku. Ini uang aku kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aku kasihin 1 lagi dan keluarkan jadi 3. Baju bos, mama, awoyoyo.
jadi tiga. Hah? Sini sini jadi tiga lagi. Wah, hebat. Aku baru punya uang 7. Tiga lagi. 5, 6, 7. Sini. Satu lagi mana? Sini. Sekarang aku kasihin lagi 1. Jadi 3 lagi. Wah, ha, ha, ha. Baju bos, mama, abu yoyo, huh. Baju bos, mama, abu yoyo, huh. Jadi 3. Jadi 3. Wah, berhasil. Wow, jadi 3, lihat. Wow, bagus sekali. Uang aku berarti ada 9.000. Sudah deh, sepertinya cukup 9.000 untuk beli bakso. Iya, uang receh aku habis. Bisa. Ya sudah deh, aku pulang dulu ya. Ya udah pergi. Uangnya. Sudah, aku pulang dulu. Bye, Bu Singa. Bye. Teman-teman, kenapa uangnya bisa jadi banyak coba? Kenapa? Mau tahu gak? Mau. Beli ini. Apa itu? Making magic in a minute. Sulap dalam semenit. Oh, jadi dari senja ternyata dari tadi pakai trik sulap. Pakai alat sulap ya. Iya. Kirain bisa beneran bikin uangnya jadi banyak. Terus tadi nambahin uangnya dari mana? Celeng. Kirain uangnya jadi banyak. Lah nanti uang dari celengan dari senja jadi habis dong. Makanya jadi dukunnya udah. Aduh, dari senja gak boleh kayak gitu lagi ya. Tapi mau pengen tahu itu cara mainnya gimana deh mainannya. Masukin dulu apanya? Receh ke sini. Bisa 1 atau 2? 2 atau 1. Oh gitu. Kalau 3 bisa enggak? Enggak. Oh enggak bisa. Berarti maksimal 2 ya. Mm-mm. Terus? Coba nih. Mama punya receh nih. Nih. Mau kasih 2 receh. Terus masukin ke lubang ini. Terus mama ngasih 1 uangnya sini. Oh, simpan di situ. Terus simpahin mana? Oh iya, jadi berapa tuh? 3. Oh gitu. Coba mama nyobain juga. Dari tadi dari sini seru banget main. Oh, jadi ini tuh ada lubangnya, teman-teman, si piring ini tuh. Ya, tuh. Jadi dari sini gimana, Dek? Masukin uang sini ya? Masukin dulu uangnya ke sini. Ini. Terus? Dari sini masukin di atasnya gitu, 1. Baca mantra. Terus? Giniin deh. Oh, iya tuh, jadi 3. Dari tadi deh senja bohongin Melca ya sama Kathy ya. Kirain beneran mereka katanya mau bolak-balik lagi ke sini loh. Ngambil apa? Mau biar uangnya jadi banyak. Gimana dong? Aku. Aku buka kek dukunnya. Enggak. Ya udah. Teman-teman, ini cuman main-main aja ya. Karena pergi ke dukun itu dosa. Musrik. Ini cuman sulap aja. Oke deh, terima kasih udah nonton video dari Senja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Baju bos, awoyoyo, mama, huh.